Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat yang berminat anggrek bulan atau Phalaenopsis, kita ready sekarang ya. Ada beberapa. Oh, bunganya cakep-cakep, gendut-gendut. Ini putih premium. Kita review semua jenis warnanya. Yang di sini full mekar. Kalau buat online kita kirim yang kondisinya masih kenop ya, yang mekar kenop. Mekar beberapa, sisanya masih kenop. Atau kalau ada yang spek, kita bisa pilih yang spek untuk jarak jauh biar lebih aman. Untuk warnanya silahkan di screenshot ya untuk ID-nya. Ini warna salem gede, ukuran premium. Ini ukuran medium ya kalau yang ini. Nah yang ini premium segede gini. Bedanya premium sama medium di ukuran bunga. Cuman biasanya untuk warna banyak yang medium, lebih banyak variannya untuk bunga-bunga tipe medium. Jadi silahkan di screenshot aja contoh warnanya, nanti kita pilihkan yang masih mekar kenop, yang ada kenopnya mekar 1, 2, 3, sisanya masih kenop untuk online biar lebih awet. Kalau ini kondisi full mekar, kalau luar Jawa khawatir rontok. Kalau masih satu pulau Jawa masih aman. Ini yang cakep, ini warna ungu. Oh, panjang banget lur. Warna ungu ini, warna ungu, bunganya mantap, panjang, gede panjang. Idaman emak-emak nih, bunga seperti ini, gede dan panjang. Lanjut ke lagi sini review. Ini bunga tipe premium juga ya, segede gini bunganya. Coba di screenshot aja contoh bunganya. Pengiriman dari Bandung. Ini yang kuning. Kuning ada dua macam. Ini yang kuning gede, kuning lidah merah. Ukurannya gede bunganya ya, segede gini kurang lebih. Ini perbandingan sama tangan saya. Satu lagi yang sebelah sono ada kuning. Ini lebih kecil, cuman warnanya lebih ngejreng, lebih cerah untuk kuning yang ini, kuning belakang. Nah, yang ini kuningnya lebih cerah warna kuningnya, dan bunganya lebih banyak kuntum bunganya. Jadi di screenshot aja boleh. Untuk kuning lidah merah ada dua varian, satu kuning kuning kecil tapi bunga banyak dan warna ngejreng, yang satu lagi yang tadi kuning besar warna agak pudar ya, bukan agak pudar, lebih ngejreng yang kecil daripada yang ini untuk varian kuning. Yang lainnya silahkan di screenshot lor. Di screenshot yang kuning polos juga ada, cuman beberapa ini gak banyak, kurang bagus. Kuning polos nih, kayaknya kurang bagus maksudnya bunganya. Ini kuning polos. Monggo di screenshot. Ini warna apa ini? Begini dah pokoknya. Di screenshot aja. Monggo silahkan. Ini bunga gede nih, premium. Bunga gede, bunga jumbo. Ini juga sama, masih bunga gede. Warnanya cakep. Mantap-mantap warnanya. Yang dikirim yang mekar kenop, jangan khawatir. Yang masih mekar kenop, yang masih ada kenopnya dah minimal. Kalaupun gak ada yang mekar sedikit, kita pilihkan yang masih ada kenopnya. Ini yang kuning yang tadi, kuning yang kecil, segede gini ya ukuran bunganya. Cuman dia lebih rimbun, lebih banyak bunganya, dan juga lebih pekat warna kuningnya, lebih cerah, lebih ngejreng. Pengiriman dari Bandung, Jawa Barat. Untuk yang masih mekar kenop, kalau yang ini di Purwakarta ya, di kios Purwakarta. Kebun pembungaannya di Bandung. Nanti dikirim langsung dari kebun pembungaannya. Ini sampel bunganya seperti ini. Ini barang dari Bandung juga. Dari Bandung dibawa ke sini di Purwakarta di kios. Untuk perawatan dan yang lain-lainnya ditanam di kebun pembungaan di Bandung. Monggo silahkan di screenshot varian warnanya, varian-varian warnanya. Di screenshot aja buat yang berminat. Iya cakep nih, salam. Salam gede rimbun. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kuntum. Rata-rata seperti ini ya. Kalau yang masih mekar kenop mungkin lebih sedikit, soalnya kan kenopnya masih bertambah panjang. Cuman tipenya untuk ID tersebut seperti ini. Ini tipenya jadi seperti ini, bisa seperti ini untuk ID tersebut. Nah, ID juga seperti ini kurang lebih. Monggo silahkan di screenshot. Di screenshot aja. Ini juga gak kalah panjang nih. Ini warna orange. Tuh bunganya banyak.
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Polanya 14 sampai sini. Ini kuntumnya masih ada di ujungnya. Masih memungkinkan untuk berkembang lagi nanti. Setelah bunga yang ini rontok, biasanya yang ini mulai tumbuh lagi yang paling ujungnya. Sementara ada 14 kuntum rata-rata seperti ini. Silahkan dihubungi nomor admin.